Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Monitor. Kali ini ada velg Axio dan yang satu lagi ini merek Tirosi. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi ini kita bandingkan nanti. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Fiction Modif Shop, tolong di subscribe ya supaya channel ini terus berkembang dan bisa membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Untuk video pembahasan secara detail langsung saja kita bahas. Let's go. Unboxing yang pertama ini yang merek Axio dulu ya. Jadi kita buka isinya apa aja. Yang pertama gabus enggak ya, ini cuma buat pengaman. Jadi kurang lebih seperti ini warnanya gold ya, yang ini ada juga yang warna hitam, kemudian hitam kombinasi merah. Ini yang saya pegang ini yang warna gold ya, goldnya gold-gold mengkilap, terlihat mewah. Tampilan modelnya sendiri seperti ini ya, untuk motif dari motif velgnya ya seperti ini, dia terlihat sangat sporty. Bagian depan ini ukuran 3 inch, jadi yang bagian depan lebarnya ini 3 inch, kemudian yang ini belakang ini 4,5 inch. Yang depan dia support untuk satu piringan saja, yang sini masih belum ya. Misal mau difungsikan untuk double cakram depan, kita harus menambah adaptor buat dudukan piringannya. Jadi untuk yang merek Axio ini, yang tipe ini depan cuma bisa satu cakram saja ya. Kemudian yang belakang ini udah cukup lebar 4,5 inch. Warnanya ini goldnya ini sangat suka saya ya. Terlihat sangat bagus ya ini. Untuk pemasangan di fixen ini udah tinggal pasang aja ya, udah PNP. Jadi buat teman-teman yang nyari velg yang ukuran lebih lebar, tinggal pasang ya yang model ini ya. Karena kalau yang di atasnya ini yang ukuran 5,5 in, dia harus custom arm ya. Ini juga kalau misal mau pakai arm standar, ini idealnya banyak ban standar juga, karena kalau banyak besar otomatis swing armnya itu dia nggak muat, jadi harus diganti ya ataupun di custom. Ini tampilannya seperti ini ya, kita diri dulu. Dan yang satunya ini yang merek Tirosi. Jadi perbedaannya seperti ini ya, untuk motif bentuk velgnya. Jadi lekukannya dia seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan yang satunya yang ini dia lebih panjang, lebih simpel. Ini lebih mirip-mirip seperti ninja yang ini ya.
tinggal teman-teman suka yang mana. Untuk bagian belakang ini sama ukuran 4,5 in juga. Kita bandingkan bagian belakang. Beratnya pun nanti kita coba timbang ya. Kemudian kita ambil yang ini, yang bagian depan kita buka dulu. Jadi ini yang membedakan yang bagian depan ya. Ini bagian depan ini dia sudah bisa double cakram ya, piringannya sudah ada, bukan dua. Jadi kelebihannya yang merek Virosi ini dia depan sudah bisa double, yang ini belum double cakram ya, masih satu. Tapi untuk kalau kualitas barangnya ini, bahannya terlihat lebih kuat yang ini ya. Sama yang ini bagian piringnya ini dia sudah dapat ya, sudah dapat piring belak balik, sudah dapat ini. Kemudian yang ini kita masih belum dapat piring ya, kita harus beli piring lagi, atau kalau enggak dari piring yang bawaan motor kita lepas, kita pindah sini ya. Jadi perbedaannya itu bagian depan. Motifnya teman-teman bisa lihat seperti ini ya, untuk motif peleknya, bentuknya. Kalau ukurannya sama, depan 3 in. Untuk harga sendiri, harga normalnya ini 1.300.000 yang merek Virosi. Kemudian yang ini sekitar 1.700.000-an. Jadi ini harga juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Untuk yang ini ada harga promo akhir tahun ini ya, diskon kurang lebih 200 sampai 300 ribu. Buat yang berminat langsung aja order di deskripsi ya, ada harga spesial khusus akhir tahun, diskon sekitar 200 ribuan ya, lumayan. Kemudian yang ini Virosi seperti ini ya, kita akan coba timbang beratnya berat yang mana ya. Tapi kalau untuk material bahan lebih bagus yang Axio. Ini kita akan mengecek beratnya ya, kita cek satu-satu beratnya, kita bandingkan ya. Ini bagian depan kita kalibrasi dulu. Ini 5,5. Jadi ini beratnya 5,5 kilo yang depan ya. Virosi 5,5 kilo. Kemudian kita coba berat yang Axio. Ini 4,2 kilo. Jadi yang Axio dia lebih ringan ya, 4,2 kilo. Untuk bagian belakang kita coba juga. Belakang ini 5,2
3 kilo. Jadi coba kita bandingkan yang satunya lagi. Ini 5,5 kilo. Jadi yang depan maupun belakang ini yang merek Axio dia lebih ringan ya, jadi untuk beratnya lebih berat yang ini, yang Kiroshi. Untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini ya. Ini kita bandingkan. Jadi masih berat yang ini ya, ini lebih berat, ini lebih ringan. Dan untuk material bahannya pun ini kalau menurut saya lebih bagus yang ini ya. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Sama yang bagian belakang ini ya tadi. Ini sudah ada piringnya bolak-balik. Jadi udah tinggal pasang lebih mudah. Kalau yang ini yang hasil ini belum ada piringnya ya, masih pasangan, ini cuma ada tutupan gini aja. Jadi teman-teman harus beli piring, kalau enggak ini tempatnya piring asli kita pindah di sini ya. Jadi kurang lebih itu aja ya. Jadi teman-teman tinggal mau pilih yang mana, ini tergantung teman-teman juga, semua dikembalikan ke teman-teman. Kalau ingin bisa double disc tinggal pasang lebih hemat, ini saya rekomendasikan menggunakan yang ini ya, jadi yang Kiroshi. Tapi kalau teman-teman cuma mau pasang satu disc aja bagian depan menggunakan Axio, ini juga dia kualitasnya lebih bagus ya. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana, itu pilihan teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe channel Vision Magic Shop agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.